Di sore hari yang menjelang malam, Pak Thomas beserta Abai akan menyelamatkan Pak Flim yang sebelumnya terkena bom disebabkan oleh lokomotif yang tidak bertanggung jawab. Ini dia film Lokomotif Reborn Season 6 Part 133 Penyelamat. Waduh, waduh, Pak, mana Pak? Si Flynn-nya, Pak. Waduh, kena bom ya katanya dia, Pak. Aduh, Pak, di mana Pak, si Flynn? Aduh, Pak Thomas, di ujung no, Pak Thomas. Coba periksa, Pak Thomas. Saya nggak berani kalau saya periksa, takutnya saya kena bom. Kayaknya sih bomnya udah kelar deh, meledaknya. Soalnya udah nggak ada suara ledakan lagi. Oh, gitu, ya udah, ya udah. Thomas langsung periksa si Pak Flynn aja deh. Takutnya kenapa-kenapa dia. Duh, Pak Flynn, ada-ada aja dah. Aduh-aduh, mana sih nih si Abai? Tadi perasaan ikut Thomas deh di belakang. Kok sekarang nggak ada nih si Abai? Bye, aduh, Abai. Papa, Pak Thomas, di atas sini, Pak Thomas. Di atas nih, Pak Thomas. Waduh. Itu bagaimana caranya bisa ke atas ya tuh bocah? Waduh, punya kekuatan super kali ya? Iya Pak Thomas, yaudah ya Pak Thomas, buruan kita tolongin Pak Flynn, kasih untuk Pak Flynn, abis kena bom. Oh iya iya, bener, yuk, buruan. Oke, apa lewat atas ya, Pak Thomas lewat bawah aja. Oke, siap, bye-bye, mantap. Iya nih, aduh, Pak Flynn, bisa kayak begini ya? Iya tuh, Pak Thomas tuh kasian banget ya. Yaudah, yuk kita tarik yuk. Iya, oke, siap. Aduh, kita keluarin dari zona merah ini. Tok, sasaran empuk tuh, tok. Ada si Thomas sama siapa tuh pembantunya tuh satu lagi tuh. Kita ledakin aja kali ya, tok. Gak bahaya, tok. Ya kagak lah, kan emang tujuan kita begini, mau menguasai kota Mikarta. Iya juga ya. Aduh, ya udah deh, kita ledakin aja kali ya. Iyalah, harus itu. Jadi diledakinnya kapan, tak? Tahun depan, tok. Ya sekarang lah, tok. Masa tahun depan lah keburu jenggotan. Iya. Kita ledakin nih. Bener, ada yang ngeliatin kita ya. Yaudah, Abai, ayo langsung aja kita pergi Abai. Takutnya dia yang ledakin lagi nih. Waduh, ntar kita semua pada meledak di sini. Oke, Pak Thomas. Abai langsung kapal si Pak Flynn ya. Biar nanti Abai langsung tarik. Oke, udah saya kapal nih. Nanti Pak Thomas jaga di belakangnya. Oke, Abai, siap. Langsung aja tarik ya. Iya, yaudah, siap Abai. Kita langsung kasih rumah sakit aja nih. Iya, oke, siap Pak Thomas. Pak Flynn yang kuat ya. Aduh, Pak Flynn, ada-ada aja dah. Bisa kayak gini sih, aduh. Nah, ini dia nih. Ada perawatnya nih, Pak Thomas. Oke, langsung saja. Ada si Emily kan? Iya nih, Kak Emily deh kayaknya. Nah, iya itu bener tuh, Emily tuh. Emily, tolongin dong. Aduh, Pak Flynn kena bom nih.
apa kena bom. Yaudah taruh sini dulu aja, nanti biar Emily sembuhin. Iya Emily, tolong ya Emily ya, kasihan ini Pak Flynn. Sakit, aduh, sakit banget ini kaki aku kena bom. Niatnya pengen memadamkan api malah kena bom. Aduh, ya sabar Pak Flynn. Yaudah, yang tidak berkepentingan silakan di luar dulu ya Pak Thomas. Ya sudah, saya keluar dulu ya. Tolong ya Emily. Iya Pak Thomas, siap. Aduh, ada-ada aja Pak Flynn. Hohoho, mantap ya tak, akhirnya kita bisa menguasai wilayah pabrik ini. Mantap toh, emang begini tujuan kita kan dari awal, menguasai wilayah pabrik. Iya tak, gara-gara kita berdua nih jadi kacau nih daerah pabrik. Mantap kita dong, Tata dan Toto. Yoi. Abai, tadi waktu semalam kamu kan yang ngeliat tuh bentuk lokomotifnya yang di atas gedung yang pas kita mau kabur, itu bentuknya kayak gimana? Oh iya Pak Thomas, itu warnanya kuning sama biru. Nah yang kuning itu kalau nggak salah di atas kepalanya itu kayak ada sekop gitu Pak Thomas. Tapi saya lihat nggak terlalu jelas sih, soalnya gelap banget di atas gedung pula. Waduh, kalau kayak gitu saya harus ke gedung forensik nih untuk mencari data-data dia nih. Kali aja ketemu. Iya Pak Thomas, soalnya bahaya banget. Kita aja hampir mati gara-gara dia. Bayangin aja kita mau kabur aja masih ada bom yang diledakin sama dia. Gila nggak tuh? Ya sudah, kalau gitu Pak Thomas mau ke gedung forensik dulu ya. Mau mencari data-data tersangka untuk dicari-cari kebenarannya. Oke Pak Thomas ya, hati-hati. Oke. Waduh, sekarang Abai bingung nih mau ngapain. Oh iya, kenapa Abai gak ke rumah sakit aja ya? Jenguk Pak Flynn, kali aja Pak Flynn udah sembuh. Oke deh, otw aja lah ke rumah sakit. Mau jenguk Pak Flynn, kasihan Pak Flynn. Dari semalam gak ada yang jenguk. Selamat pagi, baik kok. Oh iya, kan aku kan niatnya padahal mau memadamkan api ya. Terus pas aku mau ke tempat lokasi tujuan, banyak banget bom di jalanan, jadinya aku ngindar-ngindar. Nah, yang terakhir itu, Pak Flynn kena. Gara-gara ngelindes gak sengaja, ranjau gitu modelnya. Pak Flynn meledak deh, untung Pak Flynn meledaknya gak terlalu parah. Karena Pak Flynn kan berat, jadinya cuma nyublek doang. Waduh, bahaya juga ya Pak Flynn ya. Terus Pak Flynn tahu nggak tersangkanya siapa? Waduh, mana Pak Flynn tahu siapa tersangkanya? Orang Pak Flynn nggak ngeliat apa-apa, kan Pak Flynn tujuannya mau memadamkan api. Iya Pak Flynn, nah kemarin malam Abai sama Thomas itu nolongin Pak Flynn. Terus Abai ngeliat ada dua lokomotif di atas gedung lagi mantau kita. Bentuknya sama lagi. Kayaknya sih dia tuh yang ngebom kita semua.
Ya semoga aja ketemu. Awas aja kalau sampai ketemu. Nanti Pak Flynn lindes, Pak Flynn tabrak, Pak Flynn semprot. Pokoknya biar triple kill, double kill, chain killer lah. Pokoknya kayak point blank mah gitulah. Pokoknya ya, udah ditembak, tembak lagi. Iya Pak, sabar, sabar, Pak Flynn sabar.